dan tidak selalu tenang dan indah seperti lukisan seperti di dalam cerita dongeng. Terdapat juga hutan yang mempunyai bentuk muka bumi yang menakjubkan, dan terdapat juga hutan dengan suasana berhantu dan mistik. Salah satu hutan yang termasuk dalam kategori kedua ialah La Isla de las Muñecas atau Pulau Anak Patung di Meksiko. Meksiko adalah salah satu negara yang terletak di benua Amerika yang mempunyai banyak tarikan pelancong yang menakjubkan. Bermula dari tarikan semula jadi, lawatan warisan sejarah hingga ke bandar-bandar yang indah. Namun, siapa sangka pada era moden ini ternyata Meksiko masih mempunyai pelancongan yang kental dengan mistiknya. Salah satu lokasi mistik di Meksiko ialah Pulau Dol, iaitu Pulau Patung ataupun lebih dikenali sebagai La Isla de las Muñecas, yang terletak di wilayah Xochimilco, 17 batu di selatan pusat Banda, Meksiko. Cara terbaik ke sana adalah dengan melepas dari Embarcadero Comanco. Perjalanan akan berlangsung selama 4 jam perjalanan pergi dan balik. Banyak anak patung yang ditemui di pulau ini. Ada yang kelihatan comel, ada anak patung yang kelihatan menakutkan, malah ada yang boleh membuatkan sesiapa sahaja takut hanya dengan melihatnya. Pulau ini dipenuhi dengan boneka yang digantung di antara pohon-pohon yang tentu menambah kesan menyeramkan. Sebenarnya, kisah Island of the Dolls berkaitan dengan seorang lelaki bernama Don Julian Santana Barrera yang berasal dari Xochimilco, iaitu sebuah wilayah di Mexico City. Dan Barrera meninggalkan istri dan keluarganya pada pertengahan abad ke-20 untuk mengasingkan diri di sebuah pulau di Tasik Texido. Sebabnya untuk berbuat demikian masih menjadi tanda tanya. Tetapi ramai rakyat percaya Barrera separa waras. Dikatakan tidak lama selepas berpindah, Barrera kononnya telah menemukan mayat seorang gadis muda lemas di pantai tersebut. Malah, satu anak patung terapung di terusan tidak lama kemudian. Ia telah mengubah perjalanan hidup Santana Barrera dan bentuk pulau yang didiaminya. Barrera kemudiannya menggantung anak patung itu di atas pokok untuk memanggil semangat gadis yang telah meninggal dunia. Tetapi sekurang-kurangnya pada pandangan lelaki yang kini menganggap dirinya sebagai penjaga pulau itu, satu anak patung itu tidak mencukupi. Untuk 50 tahun akan datang, Barrera mengais anak patung dari tong sampah dan terusan, kemudian menggantungnya di pokok di pulau tersebut. Ada yang digantung utuh, yang lain-lain dalam pelbagai keadaan cacat, tanpa kepala, tanpa badan, atau dibongkar dengan cara lain. Tindakan tahayul Barrera membuatkan penduduk terpegun. Salah satu persoalannya ialah, adakah benar mayat gadis kecil yang pernah dilihat Barrera? Benar atau tidak, Barrera menumpukan sisa hidupnya untuk menggantung anak patung di pokok-pokok di pulau tersebut. Pada tahun 2001, Barrera meninggal dunia. Mayatnya ditemui lemas di dalam terusan, di mana dia selalu berkata dia pernah melihat mayat seorang gadis kecil. Dan sejak kisah hidupnya diketahui ramai, maka ramai pelancong mula berpusu-pusu ke pulau tersebut. Ramai yang datang membawa anak patung untuk digantung sebagai bentuk penghormatan kepada Barrera.
banyak kapal persiaran singgah di pulau tersebut menjadikan tarekat yang mesti dilihat dalam sebarang lawatan terusan Aztec purba Meksiko.